magic. Yap, sesuai judul dan thumbnail, hari ini kita akan membuat sebuah FK Fish Farm. Karena gua membuka FK Fish Farm itu untuk mendapatkan enchant book mending. Iya, gua tahu gua punya villager mending, tapi masalahnya ya lu lihat kondisi gua sekarang. Miskin. Oke, sip. Barang yang kita perlukan ada di bawah sini. Oh ya, jangan lupa kita butuh anvil untuk mengubah namanya, guys. Oke, let's go. Kita akan mulai ke tahap pertama pembangunannya. Tahap pertama, membuat platform yang sangat estetik. Oke. Mungkin ini gue bakal kasih pisah dikit ya, soalnya aneh aja gitu kalau tiba-tiba nyambung batu kan. Dari zaman kayu ke zaman batu, anjay. Nah, kayaknya ini lebih estetik. Nice, sudah. Oke, ini kita bakal pakai ini. 1, 2, 3. Batu, 2, 3. Nice, let's go. Sudah guys. Oke, untuk kita jalankan tahap kedua dulu ya. Itu membangun satu dulu mesinnya. Kita juga soalnya gak tahu ya. Soalnya juga gua kagak tahu gitu kan, mau gimana gitu kan luas totalnya. Oke, jadi pertama itu kan kita taruh trapdoor kayak gini ya. Ini satu, nice. Yang kemudian kita panjangin yang ini. 1, 2, 3. Ini dia, bam. Nice. Ini juga di sini untuk musim pancingnya ada gua. Ini kita panjangin lagi. Bam. Ini taruh lagi di sini. Terus ini taruh lagi di sini. Oke, bentar, trapdoor gua mana? Nah, ini dia. Ini. Terus kita taruh kayak gini. Lah, udah bener. Gua kira salah kan? Kemudian kita akan taruh chest di sini, 1. Kemudian kita akan taruh sign. Ini itu ada di video gue yang ini, guys. Kalau kalian nonton ya, kalau kalian nggak nonton juga nggak apa-apa. Ada di channel ini, boy. Oke, sudah itu sih. Bentar, ini itu kita akan gali ini ke bawah. Buat ini kita kurangi, guys, panjangnya. Mak, kayaknya gue gak bisa naik, tolong. Adek ya. Gue gak bisa naik. Tolonglah. Haha, aku big brain. Nice. Sudah itu, bentar-bentar gue panjangin lagi deh. Nah, sudah kayak gini ye. Jadi ini kita akan taruh di bawah gini. Ow. Taruh kayak gini. Bam. Kita menapasnya lebih, woy, mantep. Oke, kita akan. Staff. Ini dia. Tolong, gua salah sedikit. Aduh. You know what? Mending ini kita gak usah kasih deh pinggirannya deh. Ya lebih menghemat batu aja, woy. Terus ini kita 1, 2, 3. Oke, berarti kita tinggal gali 1, 2, 3 di sini, siap. Terus ini kita keringkan lagi, aduh. Ini pekerjaan yang sangat membosankan. Hasil ledak ini 1, 2, 3. Nah, bisa naik kan? Ini kita taruh ledak sini, barangkali kalau tiba-tiba yang sangkan jatuh kan kita bisa. Ya, kita naik. Nanti ini gua bakal bikin sama cuy sebelah ya. Sekarang ini gua
Udah tinggal ke sistem penyetoran barangnya, coy. Oke, ini rada-rada susah bikinnya ya. Apa tuh? Double diamond kah? Gak bohong lu. Dapat diamond serius? Oke, dapat diamond. Yeay, dapat diamond. Yeay. Gali. Taruh samping, nah, taruh samping lagi, nice. Salah, lah aku sih opernya di sini loh, alah, beku bener gue sumpah. Bentar, sebelum gue melakukan kebodohan, gue taruh sigen dulu sini. Nah, biar aman ya. Bentar, aku tutorial satu lagi. Oke, thank you. Bentar. Gua bakal taruh trapdoor dulu di sini. Biar ini kagak nyangsang ini ya. Ini. Nah, biar enggak nyangsang nih Minecraft hopper-nya nih, oke. Dorong. Yeah, let's go. No, railku. Loh. Gua ada yang salah dikit guys. Ya berarti benar ya, harus turun satu lagi dong. Oke, sudah ini. Jadi ini itu kita turunin satu blok ke bawah ya. Bukan tutorial, mau tutorial juga tetap ada kesalahan anjir. Tag. Name tag-nya gua kasih nama apa ya bagus ya? Oh iya. Anak ngen. Ayo, udah mikir aneh-aneh kalian kan? Pasti kan? Ketahuan mikir aneh-aneh ya? Hei, ada ngendok. Hehehe. Iya bener-bener, kayak takut leader sih lah. Mati, nangis nih. Jadi ini kan udah nih anak ngendok. Terus gua butuh satu bucket air itu taruh di chest sini. Shift, taruh. Nah. Sudah benar nih aku sih nih, udah enggak ada yang salah ya. Jadi gua tinggal mancing. Bam. Ya kalau tadi yang ditarik jadi nah. Jika kita lihat apakah kita mendapatkannya. Yes! Ini berfungsi. Mantul. Jadi kita bisa AFK ini selama sampai HP kita lobit. Ini juga by the way bisa di Java ya, jadi ya Java bedrock bisa coy. Enak banget ya pakai punya look 2 ya. Look 3 enak banget. Oke. Okay. Lu udah bikin? Udah turun 1 blok, 4 blok kah? 1, 2, 3. Udah benar dong. Tembus. Apa? Lu DC. Gua ketok kayak gini. Oke, kemudian gua. Your friend are not playing Minecraft right now. Hah? Gua main kok. Oh, ngebug kali ya.
Bentar-bentar gue ambil leather lagi ya, bahan yang lagi, bahan tadi coy. Dengan taco leather kayak gini, satu. Dan taco leather kayak gini. Ini kita tutupin aja, lalu ini kita cabut cobblestone-nya yang di sini. Masuk gua stone brick. Oke, kayak dedekan gitu loh. Hah, dedekan gimana? Enggak, tadi terus kayak langsung bunti. Oke, sudah semua ya, sepertinya saya lihat-lihat ya. Di bawahnya kelihatan aneh, tapi ya sudahlah, kita pengen ngelihat hasil pancingnya ya. Kita lihat hasil pancing gua apakah ada bow power 4 GG. Ada curse of finishing-nya lagi. GG anjir. Oke, jadi ini kita bakal susun yang sama coy. Kita akan speed up dulu ya. Sudah jadi juga coy, adek punya adek gua ya. Lu mau kasih nama ikannya apa nih? Hoki ya, keberuntungan. Lu mau kasih nama ikannya apa? Nama ikan apa? Anak nginduk. Ya silakan nih kasih nama ya. Mau Aladdin pun, mau apapun enggak apa-apa. Oke, gua bakal mancing dulu guys selagi adek gua nentuin namanya. Gua lupa kasih nama ikannya. Nah, ikannya ungu, keren. That's cool. Hampir jatuh kan? Namanya? Namanya Bow. Kenapa enggak sekalian bolu anjir, kue bolu kan mantep. Em. Awas. Bentar-bentar. Pandanganku teralihkan. Jelek. Ikannya tradingnya. Jelek. Wow, sangat murik punya lo, aing. Mati aja lo, mangke. Diulain gua kambing. Ini gua pancing nih. Au. Sakit. Cara mancingnya gimana? Ini gitu. Bisa enggak pakai loop coy biar lebih mantap? Enggak, bukan kayak gitu caranya, woi. Astaga. Enggak gitu caranya, Maimuna. Bukan gitu caranya, Maimuna. Dapat kok. Pencet fish-nya nih. Terus lu nunggu. Tapi dapat. Tungguin. Tuh lihat tuh dapat. Nih, lihat ya. Salah. Itu mah lu yang pencet seisi gennya, oke? Kita lihat hasil pancing gua. Oke, masih dapat ikan. Diam, ini. Wow, ajaib. Mancing otak. Kita kan lihat isinya. Oke, sangatlah burik. Isinya apa? Makpok fish, boleh lah buat water breathing kan. Oke, lalu kita akan tentukan fondasi bangunannya dulu ya. Kita akan building dulu guys. Ini ngehias nih berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ini 1 2 3 2. Oke, okay, berarti kita kayak ini. 1 2 1, 2. Oke, ini bahannya kita simpel limpi-limpu. Pakai batu. Pakai kayu maksud gue. Simpel pepapau. Simpel pepapau. Apa lagi yang gue cakain anjir? Oh, ini dia.
kita bikinnya rada banyak. Terus gue butuh kaca, ini gue udah siapin. Kita akan bikin glaze pane. 48 udah cukup pastinya, harusnya cukup ya. Males. Jadi 1, 2, 3. Kok sudah bayar pakai diamond? Entar gue bakal tak kayak gini dulu. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
an assignment? Terus ini kita akan taruh lagi. Aduh. 1, 2, 3, 4. Terus kita akan taruh lagi kayak gini. Kita panjangin lagi kayak gini. Boom, boom, boom. Lalu kita taruh lagi kayak gini. Boom, boom, boom. Kita kaca lagi. Nice. Ini sudah semua guys. By the way itu lavanya aman karena ada sigennya ya. Ya gue butuh kayu, tolong ya. Wait, what? Pertama ini gue bakal butuh pertama gue butuh slab. Lumayan yang lumayan banyak. Terus ini itu kita akan taruh. Aduh, tolong. Alamak, pakai itu segala lagi. Nah. Ya nama ini slime-nya kita akan taruh dulu kayak gini. Boom. Kayak gini, nice. Satu, nice. Lalu ini kita perlu 10 step door. Gimana itu cara bikinnya itu? Ya susah-susah gampang coy. Ini kayak kita kurang ya. Waduh, bahaya ini. Harus lihat di sini. Terus push di sini. Kita akan taruh slab kayak gini. Nice, lumayan kan bervariasi gitu atapnya. Gak polos doang. Blok di sini. Ya bentar-bentar. Blok kayak gini, nah. Lalu kita akan bobo dulu, requestan adik gua ya. Hai. Itu lumayan banyak kayu ya ternyata ya. Waduh nih. Ya kan taruh lagi kayak gini atau mending kita taruh slab deh. Kayaknya biar lebih emang kita taruh slab aja ya. Iya deh, slabnya kayaknya lebih akurat. Nice, lalu kita akan taruh trapdoor lagi yang kayak gini. Boop. Lumayan guys, gue udah lumayan belajar building-building dan desain ya. Jadi lumayan bagus coy bikinan gue. Oke, ini gue benar-benar kekurangan kayu coy. Waduh.
Okay, terus kita akan taruh slab seperti ini. Nice. Setelah itu kita akan naik lagi. Oke, ini lebih akurat kayak gini, nah. Kok kelihatannya kayak gak ada yang bagus ya? Oke deh. Gue udah lumayan bagus sih kalau udah tinggal desain-desain kayak gini. Cuma sayangnya ini kayaknya bahan yang gue pingin kurang deh. Kita akan coba ya, apakah kurang? Satu. Aduh, kurang kayu gua, wadah. Gimana ini? Di sini udah kumpulin banyak banget sama adek gua ya. Menggunakan kapak Sharnas 5, efisiensi 5 ini sangat enak coy ya. Kurang dari beberapa menit, kurang dari 8 menit aku udah bisa ngumpulin 5 stack boy, mantep. Ini bisa aku tukerin sama 5 Fletcher ya, lebih tepatnya yang 4.5. Oke. Kita akan taruh lagi slab. Coffee table gue mana ya? Di sini kah? Kayaknya di sini deh coffee table. Yes, gue punya mantul deh ini deh. Terus ini aku juga udah punya ini. Sama beberapa. Dimohonkan untuk bobo. Oke, bobo guys. Nanti dipukulin emak. Iya. Yap, inilah dia penampakan terakhir dari mesin AFK mancing ya. Dengan ini kita bisa mancing di sini ya. Dan hasilnya sih memuaskan ya. Apa ya kalau misalnya kalian pakai ini coy. Waduh. Ini kalian bisa tahan. Nah, bisa mancing coy, mantap. Di AFK Cucun pun bisa mancing. Nah, jadi gini bisa ya komanji dan dapatkan mending. Mantul deh. Yoi. Tapi udah dulu ya. Dan mungkin gue bakal bikin sinematik lagi ya. Sinematik mulu. Tapi ya sudah gak apa-apa lah ya. Gue bakal bikin sinematik. Tapi kok bikin pintu kalau nanti kopi masuk. Oh iya bentar sih. Gue kayaknya bakal bikin anu deh. Salah. Inventory mana sih? Bentar. Gue bakal buka chestnya. Nah iya. Jadi kita akan taruh kayak gini. Pam. Nice. Pam. Dan juga taruh di sini. Nice. Sudah keren. Oke. Ini ya sinematiknya guys. Semoga kalian enjoy sinematiknya. Let's go.